dewata disaksikan bahwa pria berkuasa. Ada kemuang di tanah pang lembut panjang, wanita dijajah pria sejak dulu. Dijadikan perhiasan sangat maju. Pemirsa bukan empat mata. Mari kita sambut sepasang joli menyebar cinta abadi. Co-host dan host yang sangat setia menghibur Anda semua. Vega Darwaji dan Tukul Arwana. Bosmar, Tuki Chan dan Tuki Yo. Biasa. Ya, harusnya siapa? Paiman. Paiman dan Gito luar biasa. Keren gini kalau Gito mas. Keren gini nggak Gito? Harusnya siapa? Jarot. Jarot itu artinya jarang melorot. Namanya laki-laki sayang sama anak itu seperti itu. Kalau anaknya celana melorot dibetulin. Kalau istrinya celananya gak melorot dipeloroting. Suruh ganti yang bagus. Masa celana jelek dipakai-pakai. Ya kan bisa bilang gak usah dipelorot-pelorotin gitu aja. Bilangnya bilang harus aja. Gimana? Ganti mah celananya iya, gitu. Masa main pelorotin aja mas. Yang ganti luarnya apa dalamnya? Tunggu lagi nih, bukan Pak? Luar biasa sekali ya, samping kanan kiri saya ini subhanallah. Bidadari tanpa ekor ya luar biasa. Bidadari tuh tanpa sayap. Yeah. Emang dari sononya bidadari tuh kagak ada ekornya, mas. Kalau sebelah kanan bidadari tanpa hidung. Ini bukan tanpa hidung, mas. Apa ini? Ini hidungnya ada, cuman emang kalau udara dingin tuh dia suka menyusut.
Baik, tema kita pada malam ini temanya adalah wanita penghibur. Wanita penghibur. Kalau saya kan Dukul Armas sang penghibur. Kan ada sang pencerah, ini sang penghibur. Dukul Arwana ini wanita penghibur. Terus yang dihibur itu siapa saja? Terus kalau manggil dia itu suruh ngibur saya itu gimana caranya? Tuh kan Mas, gimana? Ini emang ini dia nih kalau ngomongin soal wanita tuh emang nggak ada habisnya ya Mas. Betul. Bagaikan magnet yang bisa apa ya bisa ya. Membuat laki-laki itu terpengaruh. Oh. Dalam berbagai hal. Betul. Tidak menutup kemungkinan banyak juga laki-laki yang akhirnya terjerumus ke hal-hal yang negatif gara-gara betul. Wanita. Dan tidak bisa dipungkiri juga bahwa dari seorang rahim wanita tumbuhlah pria-pria yang sekarang jadi hebat-hebat. Dan keberhasilan seorang Dukul Arwana di balik itu ada wanita sangat luar biasa. Ya, yaitu Susi si milik itu. Doanya istri saya, doanya anak saya akhirnya menjadi seorang cover boy. Amin. Dari majalah Serangga. Bagi saya wanita itu bukan hiasan, wanita itu adalah surga. Jadi bikin semangat semua orang, bikin semangat saya, coba luar biasa nih. Udah, dah sekarang kamu nyuci-nyuci. Kembali ke majikamu yang sana. Gimana Mas? Rida dan Oke. Bentuknya beda-beda ya. Ada langsungnya di sini. Itu sebetulnya apa rangsa? Nah, rangsa di sini. karena keberatan jadi agak turun ke bawah udah. dibilang gua songong. Langsermu itu isinya apa? Bintang tamu saya yang pertama ada seorang wanita smart, elegan, dan manis, cantik, sensual, amazing, fabulous, great, luar biasa, excellent, semuanya. Semua ada. Mampu membuat pria gerasa kerusuk. Gerasa kerusuk kadang-kadang kalau gak kuat iman bisa lupa segalanya. Mencari nomor teleponnya dia pastinya. Dan akan mencari nomor telepon pribadinya dia. Wow. Penasaran? Udah gak sabar? Ya. Langsung aja kita sambut Zeda Salim. Kalau zaman dulu itu mesti kalau sekarang lebih elegan ya, menghormati ya. Sorot matanya mempunyai energi yang sangat luar biasa. Molekul-molekul sinar ultraviolet yang dipancarkan oleh mata. Apa kalau nggak kuat imannya emang kan matahari ada sinar ultraviolet. Bilang aja. Di mata Zeda Salim bukan hanya matahari, bulan, bintang ada di dalam.
sampai kompor gas gitu. Matanya tajam ya Mas? Matanya tuh tajam. Kalau Zida Salim matanya tajam, kalau saya bibir saya yang tajam. Tapi tim kreatif ini ganteng juga loh ini ya. Aldi Mas. Iya, Aldi Mas Tukul juga ganteng tadi. Allah Allah. Tadi habis ini kan. Iya. Tacap. Enggak, ini enggak tacap kok. Bakar kemenyan tadi di mantra. Di mantra. Pemirsa. Arek-arek Surabaya mengatakan kalau Mbak Zeda ini ahli membuat para pengusaha kota Pahlawan bertekuk lutut. Sampai lututnya pengusaha itu ditekuk. Bukan gitu. Bukan gitu maksudnya sampai takluk gitu. Mas. Saking taluknya lututnya pengusaha itu ditekuk. Dan rajin diajakin dinner ya, bukan ditelat dinner sama klien-kliennya. Seperti apa? Candid light artinya apa? Candid light itu artinya selamat datang. Seperti apa cerita soalnya? Jangan mau nato tadi, bukan Mat? Masih di Puan Mat, masih semangat, mana suaranya? Luar biasa sekali, penontonnya sudah sampai tak terbendung. Di dalam studio aja banyaknya, apalagi yang di luar. Memang bukan mata-mata itu tontonan yang menghibur. Ada education-nya, inspiring-nya, positifnya. Yang kurang pas ya jangan diambil. Balik ke lek. Sugeng dalu cah ayu, ya apa kabare? Sampun dalu kok dereng turu nih monggo. Dah malam kok belum sleeping beauty. Belum bobo. Api-api wae Mas. Sampai nih apa kabare? Everything ya okay. I am in very fine, very healthy and very handsome. Very Mariadi lah. Dari jauh Ferry Mariati, tapi dekati Ferry Salim loh. Ferry Salim laki. Iya. Ferry Salim laki, kalau Ferry Mariadi tuh masih diraguin lah gitu. Balik kan. Untuk cah ayu, cah manis, cah yang sangat luar biasa. Dan kamu cah gak jelas, gak jelas. Dunia dalam berita menggambarkan kalau cah ayu ini piawai membuat para pengusaha bertekuk lutut. Oh. Dan lututnya pengusaha ditekuk. Ketika melakukan lobby-lobby tender bisnis. Emang kerjamu tuh dulu apa nih monggo? Sebelum jawab pertanyaan, yeah. Mas Tukul pernah ditekuk lututnya? Nah. Aduh, gue, saya ini paling demen man. Buat apa saya bekerja terus tiap pagi sore malam kalau enggak tekuk-tekuk. Ya tekuknya pelan-pelan. Kalau ayam lututnya kalau jongkok ke belakang. Ke belakang. Kalau manusia kan ke depan. Kalau ayam kan set ke belakang tuh. Dulu Vega kayak gitu kalau baca. Ini kalau baca. Enggak, silakan. Iya. Perhatiin ayam loh dia. Tapi ya, Mbak, dia enggak, aku kepikiran Mas Tukul merhatiin banget ayam. Tidurnya di kandang ayam masa enggak berani. Monggo cahayu di Jawa. Iya, jadi kalau kalimatnya adalah membuat pengusaha bertekuk lutut, kayaknya nggak gitu-gitu amat sih. Oh, iya. Ya cuman memang dulu profesi saya
awalnya sebagai jurnalis sekaligus apa ya, news anchor ya, news presenter. Jadi itu kan freelance ya. Jadi di sela-sela itu saya sempat mengelola sebuah agency, agency advertising atau periklanan, di mana di situ berhubungan dengan beberapa TV nasional dan juga beberapa pengusaha-pengusaha BUMN yang memiliki perusahaan besar yang mau mengiklankan TV, mengiklankan di TV nasional atau lokal gitu. Jadi kita awalnya di situ. Jadi kita berhubungan baik gitu aja sih. Luar. Awalnya dari situ. Orang presenter itu waduh, wawasan dan intelektualnya ya, speak thinking, IQ thinking dan Tapi Mas Tukul ini juga pinter loh. Kenapa dulu enggak coba jadi news presenter atau news anchor begitu? Saya ini mendingan jadi sang penghibur aja. Kan seorang presenter, seorang pembawa acara itu kan ya wajahnya kan enak dilihat di kamera. Kalau saya kan flicker gitu. Kayak kabur gitu. Gitulah Mas Tukul, aku gak suka. Mas Tukul jangan minder, jangan rendah hati, gak boleh. Jangan rendah diri maksudnya. Kan Mas Tukul ini, dia bilang kan news anchor. Mas Tukul kan bisa news anchor. Kayak penunggu anu, jembatan Ancol. Terus banyak yang bilang kalau Mbak Zeda ini sering diajakin dinner sama klien. Candlelight apa? Candlelight dinner. Di sungai Krukut terus dikasih kayak lilin, terus kalau goyang ditiup itu. Please tell me the story nih, monggo ini, monggo inspiring untuk pemirsa di rumah maupun di studio. Saya terpesonanya sama kalimat candlelight dinner aja tadi. Pertanyaannya apa? Agak belibet itu ya. Tadi. Candlelight. Iya, seperti itu. Pakai lilin. Malam-malam. Makan. Jadi Kenapa sih? Maaf, itu tadi batuk apa-apa. Aku takutnya kalau keluar asbak, Mak. Jadi kalau candlelight dinner, beberapa pengusaha seperti mereka yang tertarik untuk memasang iklan di beberapa TV nasional itu memang mengajak untuk meeting ya biasanya, pertemuan bisnis. Meeting itu ya? Iya. Itu bukan itu. Meeting itu. Bukan meeting terus terus baru di-meeting ya. Udah. Jadi kita bertemu makan malamnya sih nggak pernah berdua. Selalu dengan partner bisnis seperti dari direksi atau TV-TV nasional. Jadi kita ngomongin bisnis. Tapi namanya dunia marketing ya. Kita nggak bisa saklek langsung jual jasa yang kita tawarkan apa. Tapi kita kan harus menciptakan suasana yang santai. Chemistry-nya harus dapat. Jadi mungkin sambil makan itu lebih santai gitu. Jadi sambil makan santai, Mas. Iya, sambil makan santai. Ya santainya gak layak-layak kayak gitu. Ya kan kalau aku gitu santainya, sambil makan santai. Jadi menciptakan suasana supaya mereka tetap nyaman. Kan ada kalanya beberapa direksi perusahaan itu kan tidak mau bertemu dengan orang yang tidak pernah dikenal ya. Jadi mungkin karena waktu itu kita punya hubungan baik, karena dulu kita, saya seorang jurnalis, sering meliput berita bersama beliau. Jadi kita punya komunikasi yang baik juga gitu. Jadi ada beberapa dari TV kadang, Mbak bantuin dong masuk di perusahaan BUMN A, kita nggak kenal sama beliau, oh iya saya bantuin. Jadi sebagai pembuka, pembuka apa ya, menjembatani pembuka mereka aja antara stasiun TV dengan direksi dari perusahaan itu tadi. Luar biasa. Speak-speaknya harus pedas. Pasti. Tapi ini maaf, bisa lihat-lihat kayak istri saya, Susi. Lu sama gua tuh pada tega orang. Emang istri saya tuh kayak apa? Kok aku bilang sama tuh, wah tuh. Kayak orang kepanasan aja. Istri saya ya cantik. Pada sembarangan. Kinyis-kinyis. Makan aja kalau gak makanan sih, gak sehat aja gak mau. Kok begitu sama mirip istri saya? Kamu terlalu anu, seuzon kamu.
sebaliknya. Nggak tahu. Iya. Belum tahu Miss aja. Indonesia, Miss Dunia Universe itu Miss dari Kolombia, Paulina Vega itu. Mirip Mbak Susi, Mas. Hmm? Mirip Mbak Susi. Mirip kamu. Kira-kira Mbak Susi. Ngomongin soal pesona wanita. Mbak Zeda ini setuju gak sih kalau sosok wanita cantik dan menarik itu akan memudahkan jalan masuk menuju keberhasilan? Dalam hal ini mungkin ya bisnis, keberhasilan bisnis dan sebagainya. Iya, menurut saya memang bisa. Yang diajak ngobrol kan Mbak Zeda. Ini Maya cucunya nyi blorong. Karena memang cantik Mas Tukul. Ya. Mas Tukul lo bilang mirip. Iya, jadi ikut jawab gitu. Itu. Dari mana ngeliatnya? Itu banget sih Mas. Kamu nggak tahu dampak kerugian abis ngeliat Vega. Kenapa Mas? Dompet bisa gatal-gatal. Barangan. Ya jauh sama dirimu jauh banget. Yeah. Kayak langit dan bumi. Tadi aja di belakang mohon-mohon itu mengembalikan uang saya kamu. Tadi aja di belakang pegang-pegang. Ya. Benar, bukan aku yang dipegang-pegang, itu Pepi. Pepi tadi yang tak pegang. Iya Mas, sekarang aku ya. Kok panas banget. Enggak Mbak. Di Jawa. Jadi memang fisik itu adalah hal pertama yang dilihat oleh mata ya. Jadi impression ya. Betul. Jadi apalagi seorang wanita, dia pasti memiliki daya tarik ya secara fisik. Tapi kalau menurut saya, kalau dalam dunia bisnis, fisik bukan segalanya gitu. Setuju. Di setuju. Maksudnya. Biasa aja ngomongnya dong. Dia harus punya penekanan juga ya, tapi ngagetin itu. Karena mewakili saja. Jadi memang Mas Tukul, fisik tuh bukan segalanya. Kita melihat beberapa sales marketing di beberapa perusahaan juga cantik-cantik pasti ya. Tapi mengapa dalam masalah yang tadi saya jelaskan, kenapa beberapa perusahaan ada kalanya meminta bantuan, Mbak, tolong dong bantuin supaya masuk. Jadi itu sudah membuktikan bahwa memang fisik itu bukan segalanya. Tapi bagaimana apa ya, kepandaian kita dalam berkomunikasi, kedekatan, chemistry, itu menurut saya penting sekali dalam dunia bisnis. Wow. Ya demennya ini. Saya ngobrol sama orang-orang modern kayak gini, saya senang. Nutrisi nggak hilang sia-sia. Malah tersimpan dan nambah. Luar biasa. Maaf kalau boleh tahu bintangnya apa, Mbak? Iya. Zodiak ya? Zodiak. Taurus? Enggak. Taurus. Kenapa Mas? Pantesan kenapa? Bisa menghipnotis itu pengusaha lututnya ditekuk-tekuk. Diplomatisnya luar biasa. Soul-nya, feeling-nya juga. Dan bahasa estetika, tata bahasa, tata krama, dan tata hatinya juga luar biasa. Gak asal. Berkualitas apa yang udah diutarakan ke klien atau ke lawan bicaranya? Oh, pengaruh ya Mas dari media. Loh, ngomong kalau gak berkualitas kepada orang-orang modern itu udah kebaca. Berarti ini kampret nih kayaknya. Ya, Mas Toko sebentar. Tapi jangan kan pengusaha saya ngobrol sama orang, kampret. Hubungannya... Tapi bukan hanya bintang Taurus aja, bintang Virgo itu kan bintangnya Mbak Susi. Iya. Wow. Kemarin waktu One Direction datang ke sini kan cateringnya kan Mbak Susi, itu kan hasil lobby Mbak Susi kan? Jangankan kok One Direction, pegolek Tiger Woods itu kalau makanannya nggak Susi yang bikin itu nggak ketelan. Senialnya Tiger Woods itu, Jack Nicklaus itu juga sama aja. Iya. Loh. Istri saya kalau bikin payak sandal capek itu balik galak. Apa sayang?
ini di sini Mas Tukul di sini nanya zodiaknya apa? Ntar di belakang beda lagi. Nomor teleponnya berapa? Oh enggak. Oh itu dulu. Iya enggak gitu. Itu dulu usia-usia 27 ke bawah. Iya. Sudah ke sini yang diutamakan keluarga. Keluarga siapa? Ya keluarganya siapa? Antara. Ini underestimate-nya itu. Bukan underestimate, Mas. Penekanan biar jelas keluarga siapa. Ya keluarga saya dan keluarga siapa? Yang chemistry itu tadi. Kembali ke demen. Apalagi itu ketawanya ketawa sinis. Apa? Apa? Mau ngomong apa? Enggak, ketawamu jangan. Nakut-nakutin telinga saya aja. Balik kalah. Pemirsa, pesona wanita yang memikat justru memicu sebuah fenomena bisnis. Gigi palsu saya ada yang jatuh gak teman? Dan melahirkan profesi yang dinamakan Lady Escort. Penasaran pengen lebih tahu mengenai apa itu sebenarnya Lady Escort? Mari kita saksikan tayangan. Ada kutipan yang mengatakan harta yang paling berharga di dunia bagi seorang pria bukanlah kekayaan yang melimpah, tapi hati seorang wanita. Kalimat ini menggambarkan begitu kuatnya pesona seorang wanita hingga mampu membuat pria bertukuk lutut bahkan hanya dengan mengelingkan matanya. Menyadari keunggulan ini, muncullah fenomena bisnis di kalangan tertentu untuk menarik perhatian pria, yang kemudian terkenal dengan istilah Lady Companion dan Lady Escort. Baik Lady Companion maupun Lady Escort memiliki fungsi yang hampir sama, yaitu membuat para pria tertarik dengan apa yang ladies ini tawarkan. Jika Lady Companion bertugas melayani klien di klub malam dan karaoke, lain halnya dengan Lady Escort yang justru bertugas menemani dan mendapatkan hati klien atas permintaan atasannya. Misi merebut hati yang diemban seorang Lady Escort membuat tugas seorang mereka menjadi beragam. Pendamping seorang bintang, pemanis dalam transaksi bisnis, hingga menjadi seorang negosiator handal. Tentu saja, beratnya misi yang diemban seorang Lady Escort membuat fee yang mereka patok pun tidak kecil. Walaupun mirip dengan istilah Lady Companion, pekerjaan sebagai Lady Escort ini tergolong sebagai pekerjaan profesional dan tidak selalu berkonotasi negatif. Ingin tahu bagaimana pengakuan para Lady Escort dalam menjalani profesinya? Kita simak selengkapnya hanya di Bukan Empat Mata. Luar biasa sekali. Pemirsa! Malam ini telah hadir dua bintang tamu saya yang berprofesi sebagai pemikat kaum pria. Wow. Untuk menjaga kerahasiaan, maka wajah dan nama harus kami samarkan. Mari kita sambut Paulina dan Melissa. Apain? Nah, saya makan nasi kucing di situ. Makan bersama kucing-kucingnya di situ. Monggo silakan. Ini. Aku pakai di sana. Agak sakit. Beliau pas sakit kepala ada enggak di sini? Ada Mas. Mohon izin Mas. Ada kepala yang ada pening-pening. Apa? Mohon izin Mas. Apa? Mau nanya Mas. Mau nanya apa? Kenapa kok yang diajak makan nasi kucing kok yang kecilnya aja? Apa ya? Yang diajak makan
Seleranya kecil, Mas. Banyak nanya kayak orang enggak pinter aja kamu tuh. Ya kan mana yang punya daya eksotika, lumayan daya pesona, kan saya lebih paham. Asik. Kembali karet. Orang pengalaman kok ditanya. Oh, pengalaman. Selamat malmel untuk Mbak Melisa, apa kabar? Terima kasih sudah datang di Bukan Pan Mata. Bu Anoik Amor Paulina to the bank. Welcome on to Not For Eyes. Thank you so much. Some like me. You're welcome. Yeah. Kembali karena untuk Paulina dan Melisa, sudah berapa lama menjadi seorang lady escort? How long have you been Lady Escort? Wait a minute. Tunggu sebentar ya. Iya, benar. Wait a minute. Apa yang akan nanti di-share-kan kepada pemirsa di rumah maupun di studio? Jangan kemana-mana. Tetap di kamar. Semangat. Mana suaranya? Subhanallah. Ada yang cakep juga. Cakep semua ternyata. Sampai dirimu kelihatan cantik juga loh, Dek. Luar biasa. Balik galak. Jangan lihat sebelah kiri. Banyak kuburan di sini. Untuk Paulina dan Melisa nih. Yeah. Jadi sudah berapa lama menjadi seorang lady escort? How long have you been a lady escort? Please. It's more than 2 years. 4 tahun. Udah hampir udah 2 tahun. Iya, maksudnya lebih dari 2 tahun. Yeah. Kok aku baru dengerin kamu udah kayak mengecilkan saya, dipikir saya ngerti. Dipikir nggak ngerti. Apa? Ngerti. Lah ya, dipikir saya. Halo dari Mbak. Halo Melisa. Kalau aku ya dari udah 3 tahun sih. Udah 3 tahun. 3 tahun, Nak. Yang ditanya Melisa yang tukang jual pulsa sama nyamber. Tukang pulsa. Tapi aku nggak isi ulang voucher, Mas. Isi apa? Ulang hati, Mas. Buat Melisa. Maaf, ini rambutnya extension apa asli tuh? Asli, Mas. Oh. Asli, Mas. Boleh asli, coba, Mas. Katanya. Itu Kang Cireng ngomong. Jelasnya tuh berlebih-lebihan ya. Begitu ada yang lebih sedikit, jangan lu, jangan merasa kayak ciut banget ya. Ciut, gua kan bantuin, katanya tadi ga denger. Tenang aja, aku ga berubah lah. Mbak Melisa, wait a minute. Gimana sih awalnya dirimu masuk ke dunia ini nih, monggo? Awalnya ya, Mas ya? Aku tahu Lady Escort ini awalnya dari teman sih sebenarnya. Dari teman, lalu aku mencoba terjun di dunia lady escort ini dan aku jalanin ya, enjoy. Ya aku suka, enjoy gitu. Enjoy. Saya diem itu saya terpukau ngomong Mbak Melisa. Pengennya ngomongnya itu selamanya gitu loh. Kirain nggak denger, Mas. Melisa, laptop tuh mendapat bisikan kalau dirimu ini dikenal sebagai Lady Escort harian. Apa benul ini? Benar. Benar sama betul. Sampai kepleset loh menghadapi orang yang punya daya pikat yang luar biasa itu sampai
orang seperti apa yang kamu dampingin? Iya mas. Duh, sampai nggak denger kan dia. Gara-gara ini si Pram ini. Orang seperti apa yang kamu dampingi? Biasanya yang biasanya sih bos ya. Bos eksekutif lah. Yang high class kayak Mas Tukul gini lah. Iya, bos saya bekas orang susah saya. Iya, kalau dibilang harian sih ya enggak sih. Jam juga ada per jam. Per jam ya? Iya. Tergantung aktivitasnya ya. Iya, tergantung kebutuhan aja. Biasanya gimana hitungannya? Per hour ya? Iya, per hour. Tergantung juga kebutuhan dari kliennya juga sih. Tergantung. Lu mau dengerin nggak kerja? Tadi nanya. Maaf, ketawa-tawa. Ini loh, kampret ini kalau udah ngobrol. Orang lagi ngobrol, ha, iya. Biasanya pakai dolar, euro, pound sterling atau dolar monopoli apa? Nanyanya kesini dong, mata kaku. Enggak, kamu kan lebih senior. Ya, tergantung sih, Mas. Biasanya yang bawa mawar siapa aja? Iya, kadang-kadang bosnya. Penghasilan sehari kalau boleh tahu berapa? Ya nggak tentu juga sih. Sudah ada pelanggan tetap juga nggak? Ada. Tukang ngecek mana aja? Balik. Ya, serius, serius. Sekarang serius. Karena saya orang Indonesia ya mas ya, jadi ya rupiah. Rupiah. Iya. Bisa kejangkau kayaknya. Yang jadi pertanyaan gini Mas Tukul, kalau misal ditawarin dampingin Mas Tukul mau nggak? Gitu. Ini jawaban Mas Tukul mau bayar berapa? Apanya? Mas Tukul mau bayar berapa? Tuh. Wanipiro. Yang namanya orang suka itu berapa aja nggak dihitung. Bohong Melita. Kayak film kartun. Nantilah ngomong itu nanti di belakangnya. For me amor Paulina, someone told me that your job is to aku beni superstar. Said S nih. Ronaldinho and Pitbull nih. Wow, is that true nih? Yes. Is that true? At first you I worked there in the Yeah, okay. I listen for you. Okay. Yeah. I work at a nightclub in Brazil, and then they came there and they meet them so nice guys. Yeah, like was... a Mr. Tukul maybe? Wow. Yeah. Wow. Thank you. Thank you. Tom Cruise ya. Yeah. Oh, bukan Tom tuh Tomcat. Jadi nemenin ya tamu-tamu yang tamu-tamu keren lah cowok-cowok keren, ganteng. Luar biasa. Thank you. Nightclub ya? At nightclub? Yes. Yeah. A nightclub and congkla. Masa di nightclub main trompet. For Paulina again. What is your mission when you escorting the guest? Sorry, I don't understand what you say. What? Sorry, nggak ngerti. Nggak ngerti. Sertina, kamu baca sendiri sini. Show me. Yeah. The mission, if you No. Meet... Next line. What is your mission? Maksudnya mas? Apa? Misi apa? Ada apanya atau bibir saya ini? Okay. Tujuannya apa? So misi when apa? I have some quest, I need to make the client so fucking happy and we need to just dancing a lot and drink. It's so cool.
Ini Sutirah nih ngomong apa? Kalau ketemu klien, dancing, minum, bikin happy, gitu Tarjo. Branded dibayar dari Tarjo. Singing, dancing, yeah, drink, and gulung gomeng. Gulung gomeng and you eat the bolang baleng. Baiklah. Untuk Melisa. Iya mas. Untuk Mbak sebentar. Mas, saya boleh nanya nggak? Boleh. Untuk tim kreatif ya, ini yang jadi pertanyaan saya, kenapa sih wajahnya ditutupin untuk seorang cantik? Biar nggak kena munculatannya Mas Tukul. Kenapa kok bukan Mas Tukul gitu kan yang ditutupin? Setuju mana nggak? Setuju Mas Tukul yang ditutupin atau dia? Ya nanti mereka sampai mimpi-mimpi kalau nggak ditutupin. Benar-benar. Untuk Melisa. Dirimu mengiklankan jasa sebagai lady escort via media sosial atau bagaimana nih, monggo? Enggak sih mas, kita enggak dipublikasikan seperti itu. Kita lebih profesional aja. Wah, luar biasa. Jadi face to face langsung, kalau Mas Tukul butuh, bisa langsung kabar. Beda alam, yes. Kalau Melisa, untuk ketemu klien kayak Mas Tukul ini pernah ada pengalaman unik gak? Unik banyak banget. Apa? Iya, seperti Mas Tukul juga sih, unik-unik gitu. Biasanya nemeninnya uniknya gimana? Uniknya tuh gimana? Wajahnya unik, ya? Unik atau apa? Semuanya sih, tendernya juga. Excited juga sih dengan tender yang kayak batubara, yang pokoknya yang high class juga. Mas Tukul mau ada tender batu ginjal ya mas ya? Batu nisan ada tulisannya Vega di situ. Melisa, luar biasa. Melisa luar biasa. Iya. Maaf kalau berita bintangnya apa? Pisces. Mudu. Kenapa? Faktor keberuntungan selalu menaungi di. Amin. Hidupmu nggak mungkin susah. Amin. Pemirsa, untuk lebih mendalami kaitan pesona wanita dengan psikologi para pria, mari kita sambut bintang tamu saya, psikolog cantik dengan lirikannya yang menggoda. Wow. Give applause for Renita Purwita. Kok beda sama saya tadi mas, nyambungnya kok beda gitu loh, kenapa? Ya enggak, semua wanita itu kan disamakan. Wanita bagi saya itu surga dan luar biasa sekali. Wanita itu bukan hiasan, kalau hiasan kadang-kadang bisa dipakai, kadang-kadang ditaruh, kadang-kadang. Tapi kalau wanita adalah surga. Makanya harus selalu menjaga surga itu supaya surga akan berdampingan terus dengan kita. Mm-hmm. Selamat malam untuk Mbak Iren alias Renita Purwito. Maaf kalau ada keliru bahasa saya. Selamat datang di singgasana saya. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Subhanallah, 5-5-nya ya. Apa, 4 bagus, 1 agak. Yang mana yang 1? Satu yang dibawa ke bengkel terdekat gitu. Harus dikasih cap duku sedikit. Balik galak. Emang aku penyok dibawa ke bengkel ketak menji. Kita kan lagi ngomongin wanita pendamping. Apa benar bahwa wanita dapat mempengaruhi perilaku pria tanpa disadari oleh pria tersebut? Monggo. Sebetulnya kalau misalnya kita lagi berperilaku atau bertingkah laku itu ada dua. Ada yang kita sadari, ada yang kita tidak sadari. Nah, jadi pernyataan itu ada benarnya.
kadang-kadang kita kalau misalnya dihadapkan dengan, apalagi pria ya, dihadapkan dengan wanita-wanita yang cantik. Betul. Keindahannya, kemudian kemolekannya, kecantikannya itu bisa mempengaruhi logikanya atau akal sehatnya pria, yang kemudian juga mempengaruhi perilakunya secara betul, tidak sadar. Betul, saya sangat setuju sekali. Ya, buktinya saya begitu berhadapan sama mereka, saya benar-benar hormat banget. Hormati sama PKK biasa-biasa. Saya hormat sama. Saya jaga tata bahasa. Biasanya apa yang diucap itu beda dengan kerama. Hati, Mas. Iya, itu kan. Ya, itu nanti bisa dipraktekkan lah. saya hormat, saya jaga tata bahasa saya, saya filter tutur bahasa saya supaya yang keluar itu bisa ditangkap dengan mereka, bisa dicerna omongannya ini bener, omongannya nggak bener, mereka akan menang. Kalau ngobrol sama kampret itu sih, kembali ke Mbak Iren. Cara duduknya aja, rasa ingin tahu, nggak cedutur gini, kayak orang ini, kayak orang terbeban dengan kartu gade melulu. Seorang psikolog terkenal pernah menyatakan bahwa seorang pria akan menyumbang uang lebih banyak ketika ada wanita cantik di dekatnya. Oh my God, seriously? Betul bahasa Inggris saya. Betul banget. Pernah ada penelitian yang menyatakan bahwa seorang pria memang bisa dipengaruhi memberikan donasi lebih banyak apabila dihadapkan dengan seorang wanita yang cantik. Ada studi yang mengatakan demikian, dan itu sebetulnya dasarnya adalah pria kalau misalnya ketemu terutama wanita cantik, dia akan berusaha untuk menampilkan sisinya yang terbaik. Nah, donasi itu kan kaitannya dengan kegiatan sosial. Jadi dia ingin dinilai positif, dinilai baik. Oh, pria ini baik sekali karena dia melakukan kegiatan sosial. Betul. Iya, ngerasa. Betul. Ini maaf nih ya, kalau saya sih nggak melihat itu, tapi saya kalau ada wanita, iya, entah siapa menjual barang apa di depan, iya, saya, mesti saya borong semua, mesti dan dibeli. Saya beli semua. Benar itu, benar. Saya lagi makan, tahu-tahu dia nawari makanan, apa? Rokok, apa, Mas, cukup ini. Padahal saya kadang-kadang nggak yang rokok ya, tapi berapa semua? Dibayarin ya, Mas? Semua, Mas, iya. Beli, baik. Terus tak tambahin lagi. Baik. Mau nanya, Mas, tapi kok waktu itu ada yang jualan jamu, kok gak dibuat? Yang jualan cowok, masa sama? Dia ngomongin kan perempuan. Bener. Kalau ada Mbak Susi, berani gak, Mas, kayak gitu? Ya, saya izin sama PM-nya dulu, izin dulu. Ya pasti yang ngomong, Sus, gimana, Sus, gitu. Ya namanya keluarga kan demokratis. Iya. Saya ya Susi, Susi ya saya. Harus satu pandangan, satu pilihan. Memang harus langsung kasih. Ini kadang-kadang dianggapnya saya nggak ngerti bagaimana hubungan keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, warohmah, sampai Lailatul Qadar, kayak bagaimana. Asik, asik! Saya setuju dengan Mbak Ira. Iya. Betul, setuju. Apalagi ngobrol sama Melisa ini, waduh, kerasan saya. Mungkin nggak ada ngantuknya sama sekali. Bisa. Apalagi Mbak Yeda, waduh. Apalagi sama... Siapa? Paulina. Apalagi Mbak Ira, sampai pagi, paginya lagi. Sampai ganti tahun, mungkin ganti zaman masih mau. Untuk Zeda Salim. Setelah pembicaraan barusan menurut profesi ladies escort dengan tujuan memuluskan sebuah tujuan, itu wajar gak sih, monggo? Menurut saya sih wajar aja, sejauh tujuannya itu baik atau positif. Yeah. Begitupun caranya juga positif gitu. Yeah. Memang ada kalanya sisi marketing itu kan membutuhkan beberapa cara untuk menarik pembeli. Yeah. Ya. Yeah. Sejauh itu hanya untuk berkomunikasi,
saya rasa nggak masalah. Yang penting bukan ke arah yang negatif. Betul, gitu. Setuju saya. Hmm. Ya saya waktu membeli itu ya nggak pernah nanya nomor teleponnya berapa, iya. Nomor berapa, nggak. Udah beli aja, memang bener tulus saya. Memang tulus pengen membeli ya, Mas? Iya, baik betul. Banget. Buat gimana aja. Gitu-gitu. Enggak, bener. Masa orang nggak sadar-sadar? Ya. Maaf, Paulina. Silakan, please, the drink. For Paulina and Melissa, nih, ya. Maaf kalau Inggrisnya nggak jelas, nanti biar di... Ya. Mbak, bahasain aja, tolong, Mbak. Daripada saya diprotes lagi, malah. Please, tolong. Kalau bahasa Jawa tahu mungkin, Mas. Iya, iya. You can speak Jawa, Dipong? Oh, please. Have you ever been in love with your client? No. Seperti Mas Tukul, like Mr. Tukul, maybe? No. No? It's just my job, I never... Wow. Yes, and professional, for sure. Wow! Amazing. Maybe sometimes, will you be esteemed with your family? Sorry? Will you be esteemed with your family, with your job? No. No. Jadi nggak pernah malu Mas dengan profesinya, good. Begitu yang dengan keluarganya. Karena profesional dia. Profesional and positif. Yep. Profesional tapi negatif ya. Luar. Big applause for you. Saya dari. Aduh. Kenapa Mas Tukul? Yang tadi itu. Yang tadi Melissa ditanya sama Unyil tadi apa? Dia pegang ngerti aja kalau saya anu ya. Tadi yang tadi saya sama pertanyaannya dengan Mbak Paulina. Ya sih semuanya pernah jatuh cinta nggak sama klien? Pernah. Wow. Pernah jatuh cinta. Gara-garanya apa yang mengakibatkan? Awalnya sih hanya sekedar bisnis ya Mas, yeah. Sekedar bisnis. Kesini-sininya kan memang juga kita perempuan ya dengan kegemulan kita, dengan tata bahasa kita halus. Jadi kadang atasan saya, bos lah ya, klien tuh jadi kayak suka gitu. Jadi sikapnya beda dari yang hanya sekedar job aja sampai dia perhatiannya tuh lebih dari sekedar klien kerja. Siapa yang menduluin kamu siapa? Ada kerikil enggak? Terus gimana next? Terus iya, tapi itu kan enggak selangsung itu atau dan enggak selama itu. Karena aku mau profesional aja. Jadi pihak sananya, pihak pengusahanya. Tapi kalau dari pihak kamunya sendiri pernah suka enggak? Kan biasanya kan ganteng-ganteng as mood ya. Kayak ya. Mas Tukul gini, kadang kan jatuh cinta gitu. Ada muka zigzag gitu. Iya, kalau dibilang suka sih ya suka. Tetap kita fokus sama tujuan, sama misi aja, kita sebatas bisnis aja Mas. Yang bikin kamu suka sama cowok tuh apa? Ya jujur aja sih gak munafik ya, semua butuh itulah ya. Apa tuh? Ya kalau memang dianya baik, biasanya dia fee-nya lebih royal. Aku banget di situ. Apa yang diomongin Melissa tuh ada di diri saya sendiri. Jadi, kemarin beli cilok 9.000 aja minta kembalian. Kan enggak kembalian gimana, ciloknya isinya batu bata sama kerikil. Tuh Mbak Iren, kenapa kadang pria menjadi kehilangan logika bila berhadapan dengan wanita? Apa hubungannya dengan daya tarik Lady Escort? Monggo. Bagus nih pertanyaannya. Mungkin bukan kehilangan logika ya, tapi akal sehatnya bisa dipengaruhi dengan keberadaan wanita, apabila wanita itu apalagi cantik gitu ya.
Karena kalau misalnya kita dihadapkan atau pria dihadapkan dengan wanita itu, dia banyak mikirnya, nggak fokus gitu. Kalau misalnya untuk sesuai dengan akal sehat, untuk pengambilan keputusan, kemudian untuk menilai sesuatu, mengevaluasi sesuatu, itu kan perlu fokus atau perhatian. Nah, perhatian itu bisa terbagi-bagi kalau pria itu melihat atau dihadapi dengan wanita cantik. Nah, mungkin kalau dihubungkan dengan lady escort, kemudian hubungannya ke keputusan bisnis atau bisnis deal, itu lady escort itu membantu untuk bisa melancarkan bisnis deal itu supaya nggak terlalu tegang atau bisa lebih mencairkan suasana sehingga keputusan yang diambil itu menguntungkan kedua belah pihak. Mau menolak mesti malu di depan Bang Santik juga ya. Mas Teguh sering gitu ya ketawa. Ya enggak. Kalau saya sih maaf sudah enggak pengaruh dengan hal-hal kayak gitu. Mau nanya kamar mandi mana tuh? Pemirsa, care and share apalagi yang diberikan oleh pemirsa di rumah maupun studio. Jangan kemana-mana, tetap di Komnas Ma. Oke, masih di Puan Pat Ma. Balik ke lab. Pemirsa, janganlah menumpuk kekayaan hanya untuk mendapatkan perhatian seorang wanita. Seorang wanita yang paling cantik sekalipun tidak mencari kemewahan dan harta dan yang berlimpah. Tetapi berilah dia kepastian dan masa depan. Niscaya Anda akan mendapatkan pendamping sejati. Terima kasih untuk bintang tamu saya pada malam ini, Yeda Saleh, Melissa Paulina, dan Renita Purwito. Dan terima kasih untuk pemirsa di rumah maupun studio. Saya hanya Justin Dik, Dasmula, tidak ada motivasi untuk melecehkan. Dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Ambil tontonan yang bagus dan kurang menjadi ambil tonton terbuka rotas dan jangan berkumpul cuma tetap lompat.